Vivo V23 5G resmi diluncurin dengan harga 5,999 juta. Walaupun sebenarnya kita bisa dapatin di toko-toko online dengan harga ya lebih murah dan tanpa bonus kisaran 5,2 sampai 5,4 jutaan lah. Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas ada apa aja di ponsel ini sebelum kita review. Yang pertama tuh ada color changing glass. Salah satu nilai jual V23 5G ini adalah bodi belakang yang bisa berubah warna, khususnya di warna gold yang saya pegang ini. Kaca bagian belakangnya bisa berubah warna kalau terpapar sinar matahari. Hal ini terjadi karena bagian belakangnya mengandung fluoride, suatu mineral yang biasanya dipakai di industri produksi kimia, metal, keramik, dan masih banyak lagi. Nah, mineral ini juga memang memiliki sifat yang bisa berubah warna ketika terpapar sinar matahari. Maka dari itu, biasanya si fluoride ini juga biasa dipakai oleh para pembuat perhiasan. Kalau kalian gak suka berubah warna kayak gini, kalian bisa pilih warna yang hitam. Tapi gimana masalah ergonominya? Apakah menang cantik doang atau enggak? Nanti kita bahas di review. Yang kedua adalah Dimensity 920. Dimensity ini dibangun sama ARM Cortex-A78 2,5 GHz dan Cortex-A55 2.0 GHz. GPU-nya tuh pakai Mali-G68. Kalau misalkan kalian tuh doyan AnTuTu ya, ini skornya tuh kisaran 470 ribuan. Tapi tentunya ya masalah performa real life-nya belum tentu sama kayak si skornya. Nantilah kita lihat gimana ya si performanya di review. Dan si chipset ini ditemenin sama RAM 8GB dan internalnya 128GB. Selanjutnya itu dual selfie. Kamera depannya ini punya sensor dari Samsung dengan teknologi ISOCELL 3.0. Tapi tentunya ini tuh di custom ya, sehingga 50MP ini bisa menyesuaikan dengan teknologi Vivo yang pengen. Terus ditemenin sama lensa ultrawide 8MP. Nah, di bagian belakangnya ada utama 64MP, 8MP ultrawide, dan 2MP makro. Nanti di review kita gimana lihat ya performanya tuh jelek atau enggak. Keempat, AMOLED 90Hz. Urusan layar masih punya poni ya di sini dengan ukuran 6,44 inci panel AMOLED. Dia punya refresh rate 90Hz, udah dilapisin anti gores waktu kita pertama kali beli ya. Yang menarik ini si layarnya dilindungin sama Scott Sensation Up, bukan dari Corning dan bukan dari Asahi. Nanti kita lebih lanjut di review gimana teknologi dan gimana kualitas layarnya. Yang terakhir adalah 4200 mAh. Semua teknologi tersebut ditopang sama baterai 4200 mAh ya, dengan dukungan pengisian 44 watt. Tentunya si charger kita udah dapetin di kotak pembelian. Oke, lebih lengkapnya nanti kita bahas di review gimana masalah experience-nya, performanya, kameranya, semuanya lebih rinci nanti di review. Oke, jadi jangan lupa buat like, share, subscribe, fix me, dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video reviewnya. Oke, di sini Fadil, peace out.